Apakah Nissan GT-R E34 bisa mengalahkan supercar, mobil-mobil supercar? Mari kita lihat di Forza Horizon 4. Dan halo semuanya, balik lagi sama gue Abrar di channel Fedino Abrar. Pada video gue kali ini, gue akan memainkan Forza Horizon 4 dengan menggunakan mobil Nissan GT-R E34, dan di mana ini adalah Nissan GT-R E34 yang sudah dimodif ya guys ya. Jangan kira kalian belum dimodif guanya. Dan ya, ini adalah balapan jalanan lagi, 3 event. Jangan sampai menikmati dan enjoy the video. Yeah.
Dan sampai segini saja dulu video gua kali ini. Kalau jika kalian suka, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dan bye-bye.